Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, gue mau membahas dan merangkum alur cerita sebuah film dengan anggaran menelan biaya 50 juta euro, menjadikan film ini salah satu film Jerman termahal sepanjang masa. Perfume: The Story of Murderer, sebuah film tahun 2006 yang disutradarai oleh Tom Tykwer. Film ini diperankan oleh Ben Whishaw sebagai tokoh utama bernama Jean-Baptiste Grenier. Dan karena namanya susah, jadi di sini gue bakal sebut saja namanya Jean ya. Sebuah film yang diadaptasi dari novel Parfum karya Patrick Susskind. Kisah berlatarkan abad ke-18 di Prancis yang menceritakan kehidupan Jean, sang jenius dalam penciuman yang melakukan pembunuhan demi menemukan wangi yang sempurna. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya kita mengingatkan lagi kepada kalian kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi buat yang belum nonton filmnya, alangkah baiknya jika kalian menontonnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, sekarang saatnya checklist out. Film dimulai dengan penceritaan naratif dari narator yang menarasikan kalimat Jean-Baptiste Grenier, sang pembunuh terhormat. Dikisahkan, Jean yang dilahirkan di sebuah pasar ikan di Prancis, ibunya melahirkannya saat sedang memotong ikan di pasar tersebut. Ia kemudian dibiarkan begitu saja oleh ibunya di bawah kolong meja tempat ibunya memotong ikan. Setelah diketahui oleh orang sekitar bahwa ibunya berniat membunuh bayinya sendiri, kemudian ibunya digantung atas tindakannya tersebut. Jean dibesarkan di sebuah panti asuhan. Jean tumbuh menjadi manusia dengan indera penciuman yang luar biasa. Bahkan dia bisa mengetahui benda dan sifatnya hanya karena dari baunya saja. Pada usia dewasa saat pertama kali ke Paris, ia tertarik dengan aroma seorang wanita berambut merah penjual prem. Ia mengikuti wanita tersebut sambil mengendus-endus hingga ke tubuh si wanita. Hal tersebut membuat si wanita merasa aneh dengan sikap Jean tersebut, dan si wanita bergegas lari. Jean tetap mengikutinya dan mengendus-endus di belakang tubuh wanita tadi. Si wanita terkejut dan ingin menjerit, tetapi dicegahnya dengan menutup mulut si wanita dengan kedua tangannya yang lusuh. Tanpa ia sadari, ternyata wanita itu tewas karena rupanya bukan mulutnya saja yang ditutup, tetapi hidung untuk bernapas juga ditutup oleh tangannya. Karena saking eratnya, si wanita berambut merah tadi akhirnya meregang nyawa dan memudarkan aroma tubuhnya yang begitu membuatnya terkesan. Si Jean menelanjangi si wanita yang telah mati tersebut sambil mengendus-endus seluruh tubuhnya untuk menemukan kembali aroma yang istimewa tersebut. Jean dihantui rasa penasaran oleh aroma yang dimiliki oleh si wanita tersebut. Saat mengantar pesanan ke sebuah toko parfum milik orang Italia, Jean dibuat takjub oleh sang pemilik toko, Giuseppe Baldini. Dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki Jean, ia mampu menciptakan parfum dengan mengandalkan kemampuan penciumannya yang super. Bahkan, ia mampu membuat parfum yang jauh lebih baik dari parfum yang populer saat itu, dan sulit diketahui komposisinya. Baldini mengajarinya teori membuat parfum yang semuanya berformula 12 macam aroma. Tapi ada formula ke-13 yang masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Formula yang dimiliki seorang Fir'aun yang mampu menaklukkan umat manusia saat menggunakan parfum tersebut. Jean kemudian menjadi pekerja Baldini, tetapi ia merasa kecewa dengan Baldini. Karena ia tidak dapat menemukan semua aroma yang ia inginkan. Kemudian Baldini menginformasikan kepada Jean tentang metode pembuat parfum yang hanya dapat dipelajari di Grasse. Dan sepakat memberikannya surat jalan ke sana jika Jean membuatnya 100 formula pembuatan parfum. Jean menyanggupinya, bahkan ia mampu memberi formula lebih banyak yang Baldini harapkan. Dalam perjalanan ke Grasse, Jean mengetahui dirinya tidak memiliki aroma yang menjadikannya berpikir bahwa ia bukanlah siapa-siapa dalam hidup ini. Ia mendapat ilham untuk menciptakan wangi yang sempurna untuk menjadikannya orang yang diakui dalam kehidupannya. Setibanya di Grasse, Jean mencium aroma dari tubuh Laura Ricis, si cantik berambut merah anak dari seorang kaya raya bernama Antoine Ricis. Jean memutuskan bahwa wanita itu yang akan menjadi aroma ke-13 untuk menciptakan formula parfum dengan wangi yang sempurna. Jean mendapat pekerjaan dari Nyonya Arnulf dan mempelajari metode penyulingan bunga untuk mendapatkan sari aromanya. Ia membunuh seorang wanita pemetik lavender untuk disarikan aromanya dengan meletakkannya di dalam tabung penyulingan. Tetapi metode tersebut ternyata gagal. Kemudian ia mendekati seorang wanita pekerja seks komersial untuk diambil sari aroma tubuhnya yang terkesan istimewa bagi Jean. Si wanita yang melihat gelagat anehnya menolak untuk diolesi dengan lemak untuk diambil aromanya. Kemudian memarahinya sambil mengembalikan uang yang diberikan Jean. Untuk meraih obsesinya, Jean membunuh wanita tersebut. Selanjutnya ia membunuh wanita-wanita lain dengan aroma istimewa yang dimiliki mereka.
yang hanya jin yang mampu mencium aromanya. Ia membuang mayat para wanita yang ia bunuh di sekitar kota Gris. Hal ini membuat kepanikan warga. Setelah mendapatkan 12 formula, ia menargetkan Laura sebagai formula pamungkasnya. Formula ke-13 dengan aroma yang hanya dimiliki oleh wanita suci yang langka keberadaannya. Aroma ini seperti yang dimiliki oleh wanita penjual prem yang menjadi korban pembunuhan pertamanya. Tanpa kesulitan, jin mampu menyusup ke penginapan tempat Laura diasingkan oleh ayahnya. Meskipun penjagaan dan pertahanan penginapan tersebut begitu ketat, jin mampu dengan leluasa memasuki ruangan tempat Laura tidur. Di sana ia menyarikan aroma tubuh Laura. Keesokan harinya, sang ayah sangat terkejut dan sedih melihat anaknya telah tewas di atas ranjang kamarnya. Ia kemudian ditangkap pasukan militer pada saat telah menyelesaikan formula, membuat parfum dengan wangi yang sempurna. Pada hari eksekusi tiba, ia menggunakan parfum tersebut di saat ia akan dibawa untuk dieksekusi dan dianiaya para penjaga tahanan. Semua orang menjadi tunduk dan menghormatinya. Antoine Riches yang sangat dendam dengan kebencian yang memuncak atas kematian anaknya juga ikut takluk dan menyembah jin. Ratusan orang yang sebelumnya mengutuknya dan ingin menonton eksekusinya juga menjadi tak sadarkan diri dengan birahi yang tidak terkendali saat jin menyebarkan aroma parfum ciptaannya. Ratusan orang serentak melakukan hubungan seks saat terpesona dengan aroma parfum tersebut. Pada saat itu, ia kembali terkenang dengan seorang wanita pertama yang membuatnya terpesona dengan aromanya yang istimewa. Kemudian ia dengan leluasa berjalan dan meninggalkan Grace. Dengan parfum yang dimilikinya, ia mampu menaklukkan seluruh dunia. Pada kenyataannya, bukanlah kekuasaan yang diharapkannya, ternyata kebahagiaan tersebut yang ia dambakan. Kebahagiaan merasakan cinta kepada seseorang yang ia temukan melalui kemampuan indera penciumannya yang istimewa. Kemudian Sin berpindah di pasar tempat ia dilahirkan, dan melihat sekumpulan gembel yang sedang berkumpul. Kemudian ia menuang semua parfum yang tersisa di kepalanya. Seketika orang-orang tersebut terpesona dengannya. Mereka mengatakan bahwa ia adalah malaikat. Kemudian mereka mendekatinya. Setelah itu, para gembel ini memakan tubuhnya si jin. Keesokan harinya, semua yang tersisa hanya pakaian yang dikenakan jin dan botol parfum yang ia miliki dengan sisa setetes parfum di ujung bibir botol. Kemudian film pun selesai. Oke, kisah film ini mengandung etika kehidupan dengan estetika yang tersirat di dalamnya. Jin dengan masa lalunya yang begitu mengenaskan menjadikannya sesosok monster dengan bakat yang unik dan luar biasa. Setiap orang yang berniat dan bertindak buruk kepadanya akan tewas mengenaskan setelah ditinggalkannya. Dari kisah ini disimpulkan bahwa orang-orang yang teraniaya dari lahir akan menjadi petaka bagi orang-orang yang merugikannya. Kesimpulan yang bisa didapat, kalian jangan suka membuli orang lain ya, karena doa orang yang teraniaya itu pasti bakal dikabulkan ya.